So soalan dia, saya nak tanya, dalam masa 2 bulan dia boleh dapat 3,000. So apa tips untuk pemula YouTube? Sebab kita punya follow ataupun kita punya yang tengok video ni semua mesti ada yang nak buat YouTube kan. Jadi kita nak tanya tips untuk pemula YouTube. Assalamualaikum, welcome back to my channel. Kepada anda yang baru sampai, saya ucapkan selamat datang. Nama saya Ashraf dan jangan lupa tekan subscribe, like dan share video-video saya, okay? So hari ni kita nak pergi Luqman Hakim punya rumah. Saya nak interview dia. Nak interview dia, tengoklah ada beberapa soalan. Lepas tu kita nak pergi sarapan semua. Tak, kita pun ada macam, bukanlah konten nak bincang sangat pun, tapi macam marketing semua tu kan, nak bincang dengan dia. Dan itulah, Bukit Beruntung ni agak jauh, tapi tak apalah, kita pergi sana. Sebab nak jumpa Luqman Hakim kan, kita nak terjah rumah dia, kita terjah farm dia, okay? Okay, jadi terjelah kot. Yang belum tekan subscribe, boleh tekan subscribe, like dan share, okay? Lepas dah tekan subscribe, ada butang loceng kat tepi kan? Ha, tekan terus tu. Jadi anda takkan terlepas lah saya punya video. So basically video ni adalah video... Sebelum ni saya ada record pasal ni, beta booster kan? Ha, beta booster tu saya tak edit lagi. Banyak sangat konten yang saya tak edit. Sebab tu lah, sebab laptop saya pun dia macam lag sikit. Jadi saya pun jadi lag kak. So tak takpelah, kita nak pergi sarankan ni juga sebenarnya ni kat rumah Hakim ni. Beta booster. So kita nak sarankan, nanti dia akan buat review lah. Kita nak bagi perkenal kat semua orang function dia ni, okay? Jadi stay tune sampai habis video ni. Kita nak jumpa Luqman Hakim, kita nak tanya dia macam-macam nak tanya dia. Sebab dia pun dah 3K kan. So kita nak ambil tips daripada dia, macam mana 3K subscriber dalam masa berbulan je. Okay, so jom kita pergi. Alright, so kita dah sampai di Bukit Beruntung, rumah Luqman Hakim. So basically kita nak tunggu dia kejap lah. Tunggu dia kejap, lepas tu kita pergi sarapan dulu. And then baru kita terjah dalam rumah ni. Tengok dia punya farm dia, ada ikan apa, and itulah. Kita nak interview sikit tentang YouTube semualah. Kita bagi tips untuk pemula-pemula YouTube dan pemula ikan laga. Okay, tu Luqman Hakim. Alright, so kita nak pergi mana sekarang? Makan dulu. Pergi makan, nak pergi cari kat ni lah, KKB eh? Ah, boleh lah. KKB ke Bukit Beruntung? Mana boleh. Mari kita tengok lah mana yang sedap. Kita bawa jalan-jalan Bukit Beruntung, Hulu Selangor. Alright, jom. Alright, so kita dah sampai di Restoran Sulaiman. Kita nak pergi makan kejap. Lepas tu, kita pergi ke rumah Luqman. Kita terjah farm dia, okay? So kita makan sekejap. Okay, kita dah sampai di rumah Luqman Hakim. Jadi kita nak tengok farm dia. Luqman, farm dia dalam bilik. Weh, stiker baru. Okay, ready yang masuk. Jadi inilah farm, mini farm saya lah. Mini farm kita. Yeah. Jadi kita tengok. Nampaknya sedikit berserepah lah sebab semalam baru cuci air. Kalau tengok dekat bawah ni semua, atas semua baru lepas semua air. Baru cuci air. Banyak kan? Yang mana ikan yang paling lawa? Ha, agak-agak ikan, paling... ikan saya semua biasa-biasa je. Tak ada lawa. Segan je cakap. Okay. Ada ni, kita kena cari. Okay, tengoklah ikan dia. Daripada hujung ni ada Hellboy ni. Hellboy. Ni? Ini banyak red base. Oh, dia banyak red base. Ni player red base ni. Red Bay. Tengok harga RM88. Bukan, itu yang RM88. Haa, sini ada banyak Red Bay. Ni banyak colour ni? Itu pun Red Bay. Red Bay Tartil. Main Red Bay. Haa, Tartil tu. Ini Half Moon pun ada lah. Ini Red Copper. Kita apa orang panggil, partner dah lama tapi tu lah, baru first time buat video datang farm dia. Tapi farm kita datang. Ni ada Royal Blue ni daripada siapa? Ini yang hari tu saya bagi video high beta. Kalau anda ingat ada video yang Luqman Hakim ada post. Ini saya ada breed kan ni. Ni dah breed. Kalau nak tengok, ada. Umur anak 2 minggu. Torchlight please. Torchlight. Saya pakai torchlight telefon je. Sultan lah torchlight pakai telefon. Pak, kita fokus.
Ada tu nampak. Besar dia ni, seminggu eh. Baru seminggu. Tak, ni tak besar sangat. Dia kena ke depan lagi ni. Sebab saya bagi makan, tak bagi BBS lagi. Saya sibuk sikit. So saya ni bagi makan ni, yang saya beli daripada kawan beta. Ni adalah pelik. Saya pun ada buat juga video. So kiranya macam kalau fry ni memang kena fokus bagi makan je lah kan. Abak, banyak. Kat sana pun ada juga. Ni semua yang dah ada tuan lah untuk beat. Ni untuk beat. So siapa yang belum join, boleh join kita orang punya beat. Dekat Telegram. Nanti ada link kat bawah. Saya letak kat description. Jadi satu lagi saya nak share ni. Ini adalah Tom Grooming saya. Ni dah buat konten belum? Belum. Ni nampak kita dapat advance sikit. So ni adalah Tom Grooming saya. Ni adalah tarikh mula dan tarikh akhir. Saya akan habiskan 1 bulan 8. Okay, ini tong hitam lah. Dalam perancangan lagi saya akan tambah lagi tong hitam banyak lagi. So kita boleh groom banyak sikit. Jadi dalam ni, kalau korang boleh tengok, gelap lah. Ini perubahan selepas 1 minggu. Buih je 1 minggu. Buih penuh geng. Ini adalah yellow fancy, tapi kuning dia sangat sikit. Dia banyak, dia punya mapping biru dia banyak. Jadi saya grooming untuk nak naikkan warna kuning dia. Jadi setakat ni baru berapa hari ni? Ini dah 1 minggu. 1 minggu. Kalau yang boleh nampak dekat enamel dia, dah ada banyak warna kuning lah. Nampak tu? Sebelum ni tak ada warna kuning langsung. Tapi kalau nak tahu lebih lanjut, boleh tengok dia punya video nanti yang akan datang kan? InsyaAllah. Tapi ni memang pekat ni. Tak ada sorok ni. Nak tengok kepekatan ni. Kepekatan dia ada sekejap. Kita tengok kepekatan groom. Ni cara groom, dia boleh dapatkan size. Lepas tu banyak lagi dia dapat apa, naikkan colour. Nampak pekat dia. Ni warna kepekatan dia lah. Air TU kelat. Bahan-bahan dia ada bermacam. Termasuk juga saya ada letakkan cermin dekat bawah. Dalamnya ada cermin. Okay, tapi lebih-lebih kan? Tunggu konten. Siapa yang nak tengok boleh tunggu nanti lah. Dia dalam yang gelap lah. Mereka tak nampak apa dia orang. Nampak tu? Tak nampak pun dia punya apa? Stick dia. Okay. So ni lah dia punya farm. Nak tengok ni ada. Ni produk dia. Ini semua yang belum jar. Ni belum jar lagi. Saya dah letak kat bekas kecil je sebab dah tak banyak. Ni semua ikan yang akan dilepaskan di dalam Telegram. Antara so, yang uniknya saya ada yang macam ni. Yang ni adalah half moon orange kahwin dengan salamander. So kita dapat salamander macam orange-orange sikit. Nampak yang unik. Ni kecil lagi ni, belum nak lepas lagi ni. So siapa nak kena tunggulah. Join ramai-ramai Telegram, support. Okay, so basically inilah dia punya farm. Okay, jadi itulah farm, mini farm pada Luqman Hakim. So saya nak cakap terima kasih lah kat partner kita. Baru, kita dah partner berapa lama tapi baru first time datang. Saya dah banyak kali datang, cuma tak buat video kan. Ni so, baru yang official lah sebab rak pun baru siap. Rak ni baru siap. Agak-agak berapa pricing untuk rak tu? Untuk ada dinding yang ni saja. Dinding ni dengan ni? Total barang dalam 300 setengah. Barang saja 300 setengah. Upah bergantung dekat orang itu, upah lah. Boleh jadi yang hari tu saya upah 200 setengah. 200 setengah. Yang dinding ni? Dinding ni awal dulu dalam. Ni yang paling awal lah kita? Ni awal dalam 100 lebih barang. 100 lebih. Dia ikut kaki lah, berapa kaki tu dia. Ni 5 kaki. So 300 campur 500. Dalam 1000 something lah. 1000 lebih untuk sini lah. Kiranya ni perfect kat ni. Sebab setiap dinding atas pun ditambah lagi. Bawah masa ni pun pakai cawan. Tak pakai resitek. Kalau cawan ni kos dia murah je. Dalam 50 cawan dalam 8 beli. So siapa yang pemula rasa macam nak start, boleh lah sediakan bajet secukupnya. Tapi sebenarnya dia benda ni bukannya ikut modal pun. Dia kalau gantung berapa banyak kita nak buat. Kalau ada rasa nak buat, boleh. Kena ada niat tu lah. First thing first. Okay. So jadi itulah farm Luqman Hakim. Jadi kita nak pergi ke apa orang panggil slot eh. Slot seterusnya iaitu saya nak interview. Kita ada 3 sahaja soalan sebab kita pun rushing. And lepas tu kita balik lah kot. Okay. Jom. Okay, jom kita interview Luqman Hakim eh. Saya ada 3 soalan untuk dia. First kali. Kita tengok ada ni. Google AdSense. Alamak, tak nampak lah.
Aduh, phone Google AdSense maksudnya dia dah sampai 3,000 1K dan 240,000 minit watch time dalam masa 2 bulan lebih saja. So soalan dia saya nak tanya, dalam masa 2 bulan dia boleh dapat 3,000. So apa tips untuk pemula YouTube? Sebab kita punya follow ataupun kita punya yang tengok video ni semua mesti ada yang nak buat YouTube kan. Jadi kita nak tanya tips untuk pemula YouTube. Okay, untuk first question, soalan pertama ni, macam mana boleh dapat 3,000 subscribers? Maksudnya tips untuk orang baru kan. Okay, first kali yang paling penting sekali, content tu nombor 2 tau. Nombor 1 sebenarnya yang paling penting sekali, karakter kita pembikinan video tu, macam mana diri kita sampaikan dekat orang, kena dengan style kita sendiri lah. Jangan fake lah. Jangan tunjuk macam tu bukan diri kita. Jadi je diri kita. Macam saya memang saya awak macam tu. And kalau saya memang tak selesa kalau nak cakap kau aku ke apa dekat video. Jadi saya selesa untuk gunakan saya awak. And saya punya joke pun memang nampak childish, tapi itu memang karakter saya. Memang nampak macam budak-budak sikit, tapi itulah, saya mengekalkan dia. Alhamdulillah orang boleh terima. Dan itulah antara tips cara nak tarik perhatian orang, attraction itu, kita kena ada personality lah ataupun karakter kita. Soalan tambah sikit, haters ni haters? Haters tu ada, sebab tak ada lah nak kata haters. Saya anggap semua tu sebagai teguran lah, sebab ada je yang cakap saya ni nampak macam tak matang lah buat lawak untuk kanak-kanak, konten ni sesuai untuk budak-budak je lah. Jadi saya anggap semua tu sebagai teguran untuk saya improve diri saya. Tapi selagi mana Luqman Hakim, dia tetap Luqman Hakim. Saya tak boleh nak jadi orang lain lah. Jadi dia Ashraf Azmin. Tak boleh jadi Ashraf Azmin, dia handsome. Banyak lah. Okay, next soalan. Tolong buka. Kantoi, pemimpin. Dia pakai apa saya? Okay, next soalan ialah, konten ikan laja, ikan laja. Konten ikan laga sahaja ke? And konten next nak buat apa? Okay, setakat ni memang channel Luqman Hakim fokus dengan ikan laga, sebab channel YouTube ni based on apa yang saya lalui and apa yang saya minat. So buat masa ni saya akan buat konten ikan laga, and konten ikan laga ni insyaAllah akan berkekalan selagi mana channel Luqman Hakim ni ada lah. Tapi bergantung juga kalau anda kata nanti saya minat nak tanam cili, saya minat nak tanam terung, nak tanam apalah. Sebab saya ni orang yang minat pertanian, jadi insyaAllah akan ada konten-konten yang macam tu. Saya pun ada plan lah, insyaAllah nanti boleh tarik audience daripada plantation lah, pertanian, bukan sahaja peminat-peminat ikan. InsyaAllah akan ada peminat-peminat pokok akan mengunjungi channel Luqman Hakim, insyaAllah. Ramai game ML ada? Untuk gaming pun insyaAllah ada. Macam saya kata, masuk semua kan? Minat. Jadi dia akan bercampur lah. Mungkin saya akan buat playlist. Nanti bila saya upload, saya akan letakkan playlist gaming ke, insyaAllah kalau ada. Sebab buat masa ni saya tak pandai nak edit untuk gaming dan sebagainya lah. Sebab editing tu susah sikit berbanding dengan kalau kita nak borak ikan laga ke pokok ke kan. Last soalan, kita nak laju je. Last kali, bisnes ni nak stay ke lepas degree? Okay, sebenarnya bisnes ni akan stop pada bila saya masuk degree. Bila kami sambung belajar nanti, memang bisnes ni akan stop. Saya akan clearkan semua kirikan ni. Sama dengan saya punya juga. Jadi bila habis sahaja degree, saya akan mulakan baliklah bisnes ikan laga ni, sebab saya minat dengan proses perjalanan perniagaan ikan laga ni. Maksudnya daripada kita breed, bila kita besarkan, lepas tu bila kita jual, kita dah rasa satu kepuasan. Bukan sahaja ikan yang breed lah, malah ikan yang resell pun saya akan ambil lah, insyaAllah. Okay, so 3 soalan tu saja daripada saya. Dan kita pun rushing juga. So siapa yang ada soalan lagi boleh tulis je dekat komen. InsyaAllah nanti saya akan sampaikan dekat rumah lagi. Ataupun pergi je terus dia punya dengan channel. And jangan lupa tekan subscribe. Lepas tu like dia punya video semua. Like, spam je. Lepas tu share. Sharekan kat WhatsApp semua. Termasuklah saya punya juga. Okay. Itu saja kot. Okay, last word. Kepada yang belum buat YouTube ataupun baru buat YouTube, ni lah saya ada tunjuk sikit ni. Ni sebagai semangat untuk korang. Keep buat, insyaAllah apa yang kita buat tu akan berjaya. Make sure kita ada karakter kita sendiri, kita ada kepercayaan kita sendiri, kita boleh buat lah, insyaAllah. You be you kan? So ni nampak? Baik. So siapa yang tengok ni, bagi semangat sikit lah.
Google AdSense. Google AdSense ni untuk apa saya? Dia untuk buat akaun duit tu lah dekat YouTube tu. Untuk dapat duit. Cara dapat income. Okey lah. Okay. Itu saja daripada saya untuk video ni. And insyaAllah moga-moga dapat macam manfaat lah kan. Dan jangan lupa tekan subscribe, like dan share. Both kami punya akaun. Kami punya akaun YouTube lah. Okey. Itu saja daripada kami. Assalamualaikum dan bye.